Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Mercedes GLE 400 Coupe. Ini crossover ya, mobil yang sangat mencuri perhatian ya, langsung ya begitu dia keluar. Ini ATPM mengeluarkan GLE 400 Coupe ya, dan CBU mengeluarkan GLE 450 Coupe. Ini yang ATPM nya ya, tapi ini adalah tahun tinggi ya, ini 2019, karena awalnya keluar ini tahun 2016, ini dengan tahun tingginya. Jadi ada sedikit perbedaan yang mungkin dari segi wajahnya masih sama ya, tapi opsionalnya mungkin ada tambahan sedikit pastinya. Ini dengan kondisi masih full original, karena apa, dari segi kilometernya saja ini baru 3000 km, jadi mobil dijamin lah sekali. Ini mobil masih full original, terawat sekali ya. Buat Anda yang ini mobil laki cewek memang sangat cocok ini ya. Dari segi tampilannya tidak begitu besar, atau bentuknya tidak begitu besar, dan desainnya coupe. Mobil yang desainnya coupe ya, Anda tahu sendiri ya, pasti lebih stabil ya dari segi performa. Anda menggunakan kecepatan tinggi pun dia akan sangat stabil pastinya, karena modelnya coupe ya, agak nekuk ke bawah. Jadi intinya pajaknya di bulan 8. Untuk knalpot dia ada di bagian kiri dan juga di bagian kanan ya. Desain lampunya juga sangat menarik ya, makanya sampai sekarang pun tipe-tipe lain dari segi Mercy banyak yang mengikuti atau mengadopsi model GLE 400, karena awal pemula model yang seperti GLC 200 atau yang lain-lainnya mengadopsi modelnya seperti ini. Oke, dari segi kualitas bodi ini semuanya masih aman. Aduh, merumbung banyak sekali mobil yang harus saya videokan, jadi tidak saya videokan interior, apalagi kilometer baru 3000, harap dimaklumi saja ya. Percaya saja apa yang saya lihat di sini, mobilnya memang benar-benar sangat bagus dan terawat sekali. Oke, jika Anda tertarik dengan GLE 400 Coupe AMG dengan tahun pembuatan 2019 di kilometer baru 1300, ini dibanderol di harga, jika Anda kredit cukup di harga 1575, tapi kalau cash bisa sampai 1650 ya, harap dimaklumi saja. Itu pun dengan kalau kredit kita harus menyesuaikan ya, minimal adalah beberapa tahun ya, saling pengertian aja. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo. Jangan lupa dibantu subscribe-nya juga, karena ada tiap hari di channel ini ada saja mobil yang kita pasarkan.